Sudah itu ku tertawa katara, ayah punya stelio isip katara. Ini Om Barno bukan kaleng-kaleng, simsalabim. Su berjuang ais percuma, tapi Om Bar solo baru pilih insos. Ay biar sudah Om Ben permisi lewat. Kakak Mon, tau jaga kebersihan kah tidak? Orang apa yang susah jadi? Ada petugas kebersihan mo. Pace, kau buang sampah sembarang saja. Ada di tempat sana. Kenapa kau petugas angkat sampah tuh? Bapak tunggu saya sekian lah. Ini siapa bapak? Pokoknya saya kasih tahu. Ini siapa bapak di Polres Raja Ampat? Selamat sore. Sore pak. Saya mau ketemu lihat bapak. Izin bang, ada petugas dari Dinas Kebersihan izin menghadap Pak Umar ya. Oh siap, saya laporkan ke Pak Umar ya. Selamat siang, Kunan. Izin, ada petugas kebersihan izin menghadap Kunan. Silakan masuk. Selamat sore, Umar ya, Papa. Silakan duduk. Makasih. Bagaimana, Yapit? Ada yang saya bisa bantu? Aduh, Umar ya, Papa. Dari tadi tuh, Mona udah bawa Maria pada Feni pacaran di panti. Baru lo buang-buang sampah sembarang di panti. Baru saja nih, makanya saya datang lapor. Ah, aduh, kepala saya pun jadi terlalu bikin dia tau-tau sekali. Mana sudah? Tempo sudah, tolong ke dia. Adek, tenang aja, buang sampah sembarang saja, aku takut siapa. Hei, Kak Plaza, kamu tidak tobat-tobat kah? Buat saya pernah perempuan, muka lucu baru buang sampah sembarang lagi. Maria Bapak, aku polisi juga kah? Iya, toh, tadi lu nih intel. Maria Bapak, saya mau angkat sampah. Kau sebuah sampah anak perempuan, dan kau sebuang sampah sembarang, jadi sama kau ke kantor polisi saja. Cerita ini adalah cerita fiksi. Ini dalam rangka Polri dan pemerintah daerah bersama masyarakat peduli akan sampah. Tentunya dalam kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kita berharap pada seluruh masyarakat, semua yang ada di Raja Ampat, baik masyarakat yang ada di Raja Ampat maupun wisatawan yang hadir yang ada di sini, jangan membuang sampah sembarang. Hari Peduli Sampah Nasional, Raja Ampat bersih, Raja Ampat sehat. Yes, sudah itu. Mulai terbentuk dari kota idaman, pasti kamu sudah tahu dia punya keindahan. Itu Raja Ampat, turis tara lewat, kamu pasti singgah-singgah karena sangat indah. Itu Papua.